Welcome back to my channel, dan kali ini aku akan membahas plasma terbaru guys, dan juga gear terbaru di updatean ini. Tapi sebelum itu jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe pojok kanan bawah di sini. Ingat warnanya merah tulisannya subscribe guys. Oke, yang pertama adalah gear ya guys ya. Di Statua sekarang udah ada ya namanya event materi perlengkapan ketua ini. Tuh, ini dia. Acaranya ini bagi-bagi desain taktis ya guys ya, dan juga apa namanya ini random-random ini tuh sampai hari ke-7 ya pembagian desain taktis ini guys. Tuh, ada perlengkapan ketua kayak gitu, dan aku ini di state tua banget ini guys, dan aku mau cek dulu di ransel ya. Tuh, seperti ini apa namanya ini random ya dapatnya ya. Tuh, detail. Nah oke, kita buka ya semuanya, coba ya. 2,4k lumayan banget. Nah, perlengkapan ketua sebelumnya itu sampai di Minator ya, seperti video di atas ini ya guys. Nah kalau sekarang kalian bisa lihat itu guys, dari di Minator ya ke Immortal ya guys, itu menggunakan 160 ya desain taktis, memang sedikit itu. Tapi kalau di berikutnya itu banyak banget kalian bakal membutuhkan ya perlengkapannya itu guys, dari Deminator ke Immortal ini. Dan selengkapnya nanti akan aku sertakan ya linknya itu di bawah ya, untuk kebutuhan perlengkapan Immortal ini seperti apa aja guys ya. Oh ini dia gambarnya ya, Immortal pertama dari Immortal biasa, terus ada Immortal berikutnya itu ada bintangnya 1 gitu, dan berikutnya ada bintang 2 sampai bintang 3 ya guys ya. Bakalan banyak membutuhkan peralatannya ya tuh. Dan di berikutnya itu ada Immortal Plus-nya ya. Di Immortal Plus-nya ini baru plus 1 guys. Belum lagi plus 2, plus 3-nya. Waduh. Dari yang biasa ada bintang 1, bintang 2, sama bintang 3. Udah kayak plasma aja ini ya. Mainannya ini ya. Yang sebelumnya itu baru rumor ya. Tapi kalau sekarang ini udah benar-benar rilis guys. Pushing ya semua orang jadinya ini. Pushing banget guys. Dan nantinya bakalan di-up lagi nih sama developernya mungkin ya. Sebelumnya aku udah upgrade ya ke Plasma 4 dan ke Plasma 5, belum lagi T11-nya itu banyak banget butuh plasma guys. Dan sekarang udah ada plasma baru lagi nih, Plasma 6, 7, sama 8. Waduh, gimana ini? Mungkin bakalan ada, gimana ini ya? Mungkin bakalan ada T12 juga ini. Lama-kelama bakalan ada ST12. Tuh kan, 6, 7, sama 8. Ini nambah lagi 3 level lagi untuk bangunan ya. Gimana ini kekuatannya ini kalau udah 6, 7, sampai 8 ini? Powernya ini gimana ya melawan level 30 gitu? Sekali serang udah tewas semua bisa. Ada sih beberapa di aliansi aku ya, dia itu udah memiliki 10.000 plasma dan dia udah memiliki T11 guys. Mungkin dia udah ditunggu-tunggu ini ya, untuk plasma ini ya, yang baru ini guys, 6, 7, sama 8 nya ini. Dan aku belum tahu ya untuk tampilan desainnya itu kayak gimana, belum kelihatan ya. Dan ada bocorannya ya guys ya, untuk mencari item-item tersembunyi di event oasis ini guys. Oke, aku masuk. Oke, tebak oasis dulu ini ya. Lagi satu ya. Kola. Tuh, udah 100% ya, akurasinya udah 100% guys. Untuk kalian yang ingin cari kunci jawabannya sekali lagi ya, kalian bisa cek linknya di bawah sini ya, kunci jawabannya ya guys ya. Kalian bisa pilih ya untuk bahasa Inggris atau bahasa Indonesia nya terserah kalian guys. Nah di sini aku baru 32 dari 60 ya, tapi ada beberapa teman aku yang ya ini udah hampir semuanya dapat guys, dan ya itu udah kasih kisi-kisinya ya, tebak-tebakannya itu gimana caranya biar dapat ini item-item tersembunyi ini guys. Nah kalau kalian melihat tiger ya guys ya, atau harimau, kalian pilihnya itu seperti ini aja ya gambarnya guys. Itu yang udah dilingkari ini ya, dari dia ini ya, si Walk ya. Bahasanya bahasa Prancis ya guys ya. Ya kalian tinggal ikuti aja ya dari bundaran ini guys. Dan berikutnya ada apa namanya ini ya, peliharaan zombie. Kalau kalian menemukan orang seperti ini ya, zombie kayak gini, kalian pilih aja paling atasnya ya, yang seperti dilingkari ini. Kalian pilih aja dan kalian bakalan dapat tuh item tersembunyi ya guys ya. Dan berikutnya kalau kalian melihat mayat berlutut, ini aku ya yang dapat ya guys ya. Kalau ada mayat kayak gitu kalian kubur aja guys.
kalau kalian udah kubur nanti bakalan kalian dapatkan, nah, kuburan ya guys ya. Dapat item kuburannya. Lumayan banget kalau dapat kayak ginian guys. Dan di gambar berikut ini kalau kalian melihat Hiroiko ya, kalian pilih aja di tengah-tengah ya guys. Kalau kalian pilih tengah-tengah, kalian bakalan dapat item tersembunyi ini guys, yaitu menghadirkan keadilan. Tuh, kepalan tangan itu ya. Tuh, dan berikutnya ada zombie ini nih, yang paling susah nih kayaknya. Terinfeksi berbahaya ya guys ya. Kalau kalian melihat terinfeksi berbahaya kayak gini, sebaiknya kalian ini aja, lawan aja ya guys ya. Seperti yang aku lingkari itu, kalau ada dua pertanyaan, kalian pilih aja yang paling bawah, yaitu menyerangnya ya. Dan yang ini yang paling susah ini ya, tank. Ada tank nyerunduk gitu ya di tengah-tengah ya. Kalau kalian lihat tank kayak gini, kalian seperti gambar ini guys, pilih yang di tengah-tengah ya untuk mendapatkan item tank ini. Dan berikutnya yang terakhir ya, yang aku tahu ya, yaitu item helikopter ya. Kalau kalian menemukan helikopter ya, kalian pilih aja yang paling atas ya, yang aku lingkari merah itu. Nah itu dia ya item tersembunyi di event Oasis guys, dan juga plasma yang akan datang tuh 6, 7, sama 8. Dan berikutnya ada gear yang akan rilis ya, itu baru di state tua. Kalau di state muda belum ada, tunggu aja ya, tunggu tanggal mainnya aja guys. Oke, terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe pojok kanan bawah di sini. Ingat, dan saksikan video berikutnya di Indra WTF. See you next time guys.